Dalam banyak hati juga komunikasi terakhir dengan para ulama itu jenis ma'alai berbentuk ilmu kita mengalami dalam banyak hati juga komunikasi para ulama dan menjadi perilaku ini kenapa? Sebagai umul kitab kenapa? Al-Fatihah sampai saking agungnya Fatihah itu mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sholat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa? Fatihah. Dan kata hadis sing nerangaken Kanjeng Nabi dawuh sahabat ala aduluka bikanzil Quran atau biumbil Quran. Dan niku ala Nabi dijawab napa Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nonton mriki bahwa kemudian ini geleng-geleng tenan nggih. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafat-lafat sing menjadi pakem nggih niku ngono nggih. Lafat-lafat sing menjadi pakem niku mun menjadi rutinitas. Nggih, lafat-lafat sing dadi pakem mun dadi napa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi. Lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, menjadi apa, mukhul jasad, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten nggih. Kula ainul yakin, hakul yakin bahwa kulo benar dan ini harus disyariatkan. Ya. Kulo nu berkali-kali diingatkan bapak untuk ijazah kangen dia Hamid kangen guru-guru ini kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Ya. Tapi sebetulnya lebih dari itu. Ya. Ini kulo terangkan. Ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai apa, ya, tiang penyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Ya. Sebab niku lewat ngaji niki kula baleni malih nggih. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa to? Sunah. Intinya Kanjeng Nabi dan hadis kursi apa dawuh qasam tu salat baini wa baina abdi nisfan sebagai riwayat isman. Nisfunni wa nisfunnil abdi. Fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai Malik Yaumiddin. Ketika ia kana budu wa ia kana sta'in, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hada li abdi wali abdi masalah, ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang ia nak minta. Okay. Perlu kula aturaken teng mriki bahwa ya kula bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil Alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam ini. Satu kata pakem dalam Islam. Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengkaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semua kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah. Semua kebaikan juga karena Allah.
Maka ini menjadi fakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang benar dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ngendikan fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani hamidani abdi hamida muji ini sapa napa abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau nopo syirik. Ini penting kula aturaken. Sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kula bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulane alhamdulillah boten nanti istighfar. Kula nu termasuk ulama sing nek istighfar rada pelo. Dia tahu ya sering tapi tidak sesering baca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ya menjadi apa? Pakem. Boten hamidullah, tapi alhamdulillah amun salah paham. Kula bolak-balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamidullah niku bahasane insa. Nggih, bahasane napa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Apa memuji tenan muji nganti sepi? Sepi kok. Tinggal Mustafa menunggu. Aku berhormat bagus banget. Menghormati Mustafa paling sira, paling Yusuf. Aduh raja di Kekno. Nah, umpah mau hormat nganti. Nanti apa? Sepira. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu woha atau hamidu woha. Tapi semuanya dengan bentuk pakem, itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobar ya. Alhamdulillah, subhanallah. Walhamdulillah. Lillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwoha, saya muji Allah. Lumpah mau muji tenan, muji nganti. Jadi kalau dalam rata balago itu misalnya sampean muni. Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan, artinya saya pribadi menghormati Sultan, mbah wong liya. Atau kowe menghormati Sultan, orang menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kulo boten republikan, boten Sultan niki maksud kulo niki bahasa. Apa contohnya diganti HBD itu kalah Prabowo. Ini kalau balik balik. Ini pun sampai ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Pertama ngerti asal usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau balik ini. Kalau mau kan munwatur. Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Cara konstitusi ini kaitannya menundang-undang apa? Dasar. Fa'idha qawla al-abdu ini terhadis kisi. Alhamdulillah qawla hamidani abdi. Hambaku muji'ah. Itu pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ya, ilmu apa? Lughat, katusan balas. Itu kenapa tidak hamid tuwoh. Saya muji Allah. Karena umpamu ke muji, muji mengganti sepi. Sepi. Nanti misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pengiran. Berarti pengiran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah jadi caleg DPR Bantul. Berarti pengiran tarifnya mau terima apa? DPR Bantul. Aku mau muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi. Misalnya saya mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah wis. Itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah SWT. Tapi dipakemkan Allah. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nani? Dan wiridan untuk mandi tak ijazai. Mereka wiridan dari kaya Gus Nani itu jangan anania ya. Ini sekulah-kulah. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana. Makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Yeah. Karena kita muni tak ayah, umum tenan ke hormat itu nganti sepi. Sepi. Wes ngono cek umat umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah. Nah, lagi radhi napa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir-Rahim, Malikaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampean mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Jadi yang dimaksud wa maqo daru wa haqqan apa? Qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah. Sesuai tingkat kebesaran apa? Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya Alhamdulillah Subhanallah. Sama nanti pun ngertat hadith. Nanti Nabi Hamidullah wa sabbahtu. Buat nanti semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Nah, yang orang redaksi pakem itu namun lafad-lafad istighfar. Memang kaitannya dengan makhluk. Kau muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Engko muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi nang di sepura nang di swarga nang kelon berita dari ibu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ana bakas istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Jadi yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan mas. Lho, surat napa ya? Tidak ada bakat menusuk belas. Sebab ini kalau bolak-balik cerita, kata yang cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiang lebun rokok. Sentak ngamak, dia tidak tahu apa yang lebun rokok. Dengan rokok menwiridan, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan itu. Ya saya malaikat yang pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai maupun ya, rokok muji wiridan. Terus pangeran malaikat, kowe tau rok kau lagu senen rokok di muji terus. Bener terus Gusti kok ge janggal. Oh, ngen rokok kok muji terus. Terus akhirnya tak kok iwe pengiran. Kowe tak lebonan rokok di muji aku lho napa hubungane rokok mek kula. Hubungane kula mek jinan ge muji sik kula nen rokok di muji terus kan nanten apa? Kula lah perasaan ngoten, saya sebagai orang alim perasaan kula. Umpama malaikat Jibril ngandani aku, hak iku min ahli nar, mboten nanten pengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan itu hukum pakem. Hukum apa? Pakem. Tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa? Tidak. Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu. Allah as-Somad. Allah al-Har. Saya dapat surga apa? Tidak. Ya, harus tetap begitu. Akhirnya pengiran tak kok. Kalau kau aman nyembah aku, aman menguji aku, mungkin nain roh kok. Oh, tidak malah. Diterang lah pengiran. Apa hubungannya? Mesti kalau nain roh kok, tidak muji. Maksudnya ada hubungan. Nak jenis kau lah, kita muji. Kenapa? Mesti Allah. Nah, ini pentingnya Alhamdulillah. Dengan kata pakem. Itu bahwa cara bahasa balawa jenis kalam sobar. Kalam sudah dipakemkan. Tidak bisa rubah. Harus Alhamdulillah. Itu Hamidani Abdi. Terus sampai dengan segala keputusan, kepakeman, Alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini, rindu ini ke makam hudur. Ke makam apa? Hudur. Nah makam hudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya karena hudur, wa iya. Kulo namun nyembah jenengan, namun culon tulung teng jenengan. Mari perkara, anis bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Anggere nyuwun tulung bakat menungso mesti bu.
Kalau ada ajaran Fatihah itu dibari Maliki Yaubiddin. Orang gak bisa nyewon tuh. Wong itu mesti apa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sepi. Sebab itu diterangno ihdinas siratal mustaqim. Bahwa nyewon tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayat. Siratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta napa? Alladzina. Ya pokoknya dalane tiang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiang sing jenengan paringi napa? Nikmatnya Allah itu nomor satu yang jelas itu iman sama ridho sama qadar. Ini gue eling-eling. Mane kula nu bolak-balik matur kula sedherenge mriki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kula mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kalau mboten pulang. Kalau mau bolak-balik matur, kalau berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji, kalau nggih ngomong. Haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sabar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Nah, kata sekolah ini misalnya ditekir jengben kuat haji, ini biasa. Mawon. Saya lebih bangga saat ngajar. Karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekir mampu haji, ya saya wajib haji. Karena saya secara materi ditekir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji, wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kulo niku umpama kulo ra kaji, ambek kaji mulya kulo. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'alam al-Quran wa'alama. Selagi kita masih ta'alam al-Quran wa'alama, ya kita menjadi khairukum. Ya sudah gitu. Dan kita harus yakin. Saya sangat yakin. Gitu. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa? Ya bentuk yang digerdaki Allah. Dalani tiang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi, orang selalu banyak kepentingan. Senang duit, nikmat itu duit. Senang jabat, nikmat itu jabatan. Senang widuan, nikmat itu bujuan. Ya, paham ya? Senang pengaruh, nikmat itu ada yang nyucupi, ada yang dilu, senang omongan didang-didang, mau enggak. Oke, macam-macam. Terus diterusakan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wah, pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah enggak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah enggak berkenan, yaitu enggak bisa syukur. Ya rungokno tenan. Mulak kowe kaji ping 100 ya, apa ae anggere ra iso syukur ora ngrampung swarga. Paham ya? Jadi gitu. Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya jadi ringan. Wong mateni wong hadisnya jadi ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i, walam yaskir ala bala'i, falyatu proban siwa'i, wal yakhrus min tahti ardi, nama, wasama'i. Singra syukur bek nikmatku. Ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran yo, entek entek aku. Kon golek pangeran. Kok sama ber bumiku. Terus gak kok dikok rugen barang ditampung ning ora oleh nek. Ancaman pada zina, nek se ekstrem itu paling banter ancamane wong dino mlebu neraka. Iku ana ning Quran jan istisna ilaman tabah. Walladzina la'tuna ma'a ilahan akhar wa la'tununa nafsal lati kharrama wa illa fil haqqi wala yasni. Sampai wa ma'a fal dalika yalqa asaman terus yudua wa yaqu dimaran terus sampai isi ora ilaman. Dosane zina mateni wong. Iku dhek ana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak. Pokoke hukume pengeran baku. Walaupun kabar itu minat ada jina boh. Lasa itu orang orang istisna ibadah, orang orang ilah mantap boh orang. Bang Ben, gue udah syukur di pertuang gue. Apa kamu cerita? Gue patok. Cocok kena cocok gitu udah boh. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. Bain syakartum la azidan aku. Wala in kafartum min adzabi la tadi sudah enggak ada istisna illa illa sudah ada. Habis di situ. Fal yatu proban apa? Sip. Lho kula niku saking kepengin nglatih syukur.
sampai tani kulo latah terus. Kulo nu sering urip piyambakan, sampai kulo jarene wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kulo sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hajat. Jangan-jangan saya syukur karena dicucup santri, disalami, tempelai, dihormati. Saya melatih diri. Mau aku berdewaan, saya syukur. Kadang ini dalam dipisoi, wong-wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi. Itu harus kita latih. Kalau tidak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pengiran bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunnya politik tapi, bangunnya kontrak politik tapi. Koalisinya bersyarat setelah pemilu legis, latih. Bukan pengiran harus paham, meraulah apa? Bersyarat. Jika terus kulon saat ini, kulon kandani. Anak kulon, di sekelas di GSDM, kulon latih. Kalau bapak nanti tidak jadi orang, seorang gak senang bapak semua itu gak apa-apa kan, gak apa-apa, harus dilatih. Anak saya masih kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, gak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan harus final. Allah harus sama. Harus ini. Termasuk final dimulai detik ini juga. Final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu enggak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya, juga sekarang juga kita sengsara. Tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Lenggeh. Kalau ngerosok di suarga, kita niki pas mulang, pas senang pengiran. Bukan apa-apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik. Bukan nanti-nanti. Makanya ketika anda tengsikam, mungkin lau asrokolaka nuru basiroti, laro ayat al akhirota akroba ilaika min antar tahalik, min antar tadila ilaika. Lau asrokolaka nuru basiro, andekan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. Laro ayat al akhirota akroba ilaika, min antar tahila nama ilaika. Lau po akhirat buk paran, saikillah ibu, pus akhirat. Terus diterangkan oleh satu hikam. Inti daripada suwargo itu kan simbol ridowo. Inti dari neraka simbol suktuwo. Apa kue saiki kuat nampo suktuwo? Apa kue saiki gak kuat misalnya nampo ridho? Umpama kue wis yakin yang paling penting ridowo, yang paling gak menghindari suktuwo. Lu rasa ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridowo. Juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni itu? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kalau berpengenannya, termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak macun kan, wah gus bah saya ini senawali, saya kena dinut misalnya Mustafa, piye kok ngalim kok ngono. Dan aku nganggep omongane marka ini, wong tak penting-penting ini. Berarti aku turun derajat. Kau nganggep madun mesti dia makhluk pengiran tenan. Tapi kita puasa sana kau pengiran. Omongannya pen. Wah, lah kok pintu. Sing biasa rap penting, pintu tetap orang pen. Paham ya. Pulau ni ulama paling biasa-biasa mohon. Masalah tauhid pulau ni pakem. Ini dari pulau bagi Gus Nan Wiridan Musa cek PD pulau setelah klasmen. Oh, dia ni kagak pulau. Nak Wiridan berpengira dia pun pulau. Tapi mulai ngaji ni kemarin ni si pulau ni buah. Pak, nak Wiridan pulau ni apa? Buah. Langsung la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem, dengan atau tanpa kita, ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirrabbilalamin, fa'idha qoral abdu alhamdulillahirrabbilalamin, qola hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi, yang kayak saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Lain ketika ni memujali orang no ulama kecuali wali. Gerulama orang wali, gua serapati ulama.
Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahidawu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahidawu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pas. Ini alhamdulillah yang tadi mertuanya apa? Lalu pangeran udah tinggal di mertuanya. Oh, alhamdulillah hukum pak, kemarin itu buat kontrak nobe, kompensasi apapun. Paham ya? Wong seneng yang tadi orang sing hormat, susah orang sing ledeh. Salah apa kita jadi wong Islam? Jadi nganggap manusia pen. Soal apa yang macam jen pangeran ngomongkan uang hatinya kira. Soal sakit itu uang banyak pengiran ngomong sakit dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial cara ngendikan mangga ayat minubillahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu falyukrim doi semua kebaikan pada manusia pada makhluk itu karena kontraknya ayat minubillahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab kontrak kita ya karena sosial apa efek contoh yang dihabisi bermati untuk uang jentiur. Wih, PKI, namun ngeten ini kontrak jenis sosi. Iya. Itu komunis jenis. Karena kontraknya hanya selalu dengan mah. Kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya yang ini bila wali. Gue juga ya, jenis aku mulang gue, orang kronologi mantu ini dia, yang mereka perintahnya penjara, mau ngalik. Untuk kontrak saya dengan Allah, memang gitu, mau ngalik, lupin apa? Mulang. Itu bedanya Nabi. Mulai kalau balik-balik bulan. Aku ulama sirah anak Nabi Muhammad itu Nabi. Nabi anut-anutan. Ketoro Nabi-nya kalau gitu. Bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkana ayu minu billahi wal yamil akhir. Fal yukrim jarohu. Fal yukrim doi. Fal yakul khairan awliyat smut. Semua hukum sosial. Entah itu baik sama tetangga. Entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita ayu minu billahi wal yamil akhir. Bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ge wong binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik wong ora nobar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama baru setara dengan kesaksian malaikat. Bahkan kesaksiannya pengen disebut apa? Syahidahu anna la ilaha illa huwa. Wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasilan wa ilaika. Akhirat parani barang lho. Sekarang juga dimulai terus. Ora usah bayangno, wae kok makam juga dur-duran banyak kok ya kudune ngono dunya. Karena dari Nabi at-taqwa bahuna. Wa yusiru ila sadri salah tanpa mah. Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa bahuna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita. Tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk. Yaitu awal dari kebencanaan, kesirikan. Misalnya senangnya ngenteni di duwe. Senangnya ngenteni di sopo orang. Ngenteni bujuni ramah. Ngenteni yorek. Itu gampang judes, kita senangnya mengenai ini rah. Rama, keselan gue. Paham ya? Karena mau kesel. Senang mengenai santri lo ya. Lalu santri udah keseran. Umat hati ini jembar, hormat dia ini orang yang jangka. Itu politik ya, gerem. Gue harus biasa. Oh, apa senangnya kok repot, kakean sam. Nah, betapa jeleknya kita. Hubungan dengan Allah kok ibadah bersahat. Pengeran bagi partai politik. Ibadahnya kontrakin apa bersahat. Jadi saling menguntungkan. Ya Allah. Ini karena kasar. Gak boleh karena kasar. Makanya lewat ngaji ini. Mbak Doni ini menggayuridan. Kulau pimpin. Kulau pimpin mau Fatihah Bing 1. Itu buat pelatihan. Bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehendak. Pakem. Pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu Allah.
umpama kowe ngamal yo ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong yo ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen, mergo kabeh nikmat yo sangka Allah. Iki penting kula terang. Mergo manungsa iku ning donya mok lak ibut, mok dolanan. Dolanan kaya dakon, ning donya kaya dakon. Kula sebagai manungsa nek dikek dhuwit tiyang ki perasaan. Misale wong kula lesu dikek imangan wong ki perasaan. Tapi sak isa-isane wong nek ke imangan mergo sing dikek rupa-rupane nasi, sing nggih nasi ya Allah. Lah nek ekstrim no wong nganti iso ngekek sego mergo iso mlaku ning bumi ini Allah. Tetep perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manungsa iku mok minggah kaya dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dhekne dipindah ning kene. Apa ya dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dhekne iso liwat ning bumi iki ya bumine pangeran. Bahkan dhekne dhewe pangeran. Lho kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sandure ini? Iku jeneng siji paham to. Kok lu ndelok terus dhewe menteri ini terus. Kenal menteri. Antat. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Kami spontannya lihat, meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam ya suril, nah selam ya suril, itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana minu billahi wal yamin. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah mangkana minu billahi wal yamin akhir wal yukrim ja. Sama kita matur nuwun mbek menteri menteri sedaya. Iku mergo Allah ngutus matur. Umum orang ngutus ora ono gunane kabeh jasane menteri-menteri. Kok dene berjasa piye mesti gak ono wae wong. Barang iki gak ono kan wae pangeran to. Piro-piro ra jarane jasa. Lonang-lonang jika ada piro-piro bapak pengiran lah jagam apa? Enggak kalau kalau balik matur ibadah paling gampang itu ikhlas gue dibodoh nih di kiai dari ikhlas itu wangil ibadah paling gampang apa? Lu mau merana ikhlas lu rawani nyai kalau lu nandung bapak pengiran Gusti jadi lu cek pinter majib no ikhlas mau merana ikhlas lu rawani nyai kemarin nyai gampang bergono apa? Ibadah paling gampang itu ikhlas. Kula misalnya kepen berjasa sampai santri. Gak ada kudu duit, gak ada pondok kudu mulang, gak ada repot. Dukung ikhlas. Kabel nikmat tangin jenengan. Jenengan hebat, dia nikmat kan gampang. Tak pas rana jenengan malah lebih gampang. Gak ada repot, tak pikir kula malah repot. Misalnya kula kepen suarga, gak ada ngajak proposal barang yang bisa suarga. Gak ada repot. Menisan kula nyembah jenengan, kerana jenengan malah enak sih. Malah nyaman kula. Dadak ngibatno swarga barang dadak rek. Mulane jare sing aran Hikam. Nak nenyek wong ra ikhlas iku contone gampang. Kaifatat tubu iwadun ala amalin huwa muhtihi ilaika. Am kaifatat tubul ajra liman huwa muhtihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah krana Allah, iso mulang krana Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bojone opo? Kowe wis gandaitan, waras tawar. Paham. Iku padha karo misale madun tak kei dhuwit 1 miliar, dene tak pendagang. Bareng wis dagang yo hadiah kula. Mergo dagang iso bener. Lho iso dagang tak kei dhuwit, bareng dene dagange mlaku malah njuk. Oh. Iku gento napa gento? PKI. Jadi Hikam oleh, jadi ikhlas itu gampang. Kefatat lubu ala amalin huwa mudihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan. Nenggone amal sing Allah ngadiahno ning kuwe. Allah posisinya kan ngekei hadiah, memberikan. Baru wis ngekei malah ditun. Ditun. Apa-apaan. Kowe iso apal Quran ya diketakno pengiran. Kowe iso mangan ya diketakno. Kowe iso ibadah ya kertane. Bareng Allah ngersakno ngono saiki mbok jaluki opo? Lha iki waras ta? Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati mu'lil lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Mulane dari sengarang Hikam itu sirinya kenapa tidak muni amil tu lillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa
Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tu lillah, misalnya Allah di atas. Amil tu lillah berarti kan amil tu, Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah swan. Udah ada bakat amil tu, udah ada. Pokoknya kula-kula dihilangkan. Tapi malah ada rana wiridan kok. Tayal, enggak ada. Langsung la haula wala quwata illa swan. Karena kalau ada tu, amil tu misalnya, kan ada tu, berarti kue itu posisi duwe ngamal, rival, paham ya? Terus ada Allah nih, ini buat dia ya malam, kok kondang gitu ngegaya dia pengiran. Lalu kesaksianmu itu ngono, yang disebut Sayyidahu anahu la ilaha illahu wa wal malaikatu nabuh wa ulul, mesti ko imam bilqis, itu mesti adil, kesaksian paling adil, engkau jujur. Kue nyeksa ini nak awak ngamal, mesti radil. Mereka khadun naf. Kue bisa apa kok nyeksa ini awak mesti ngamal. Tapi nak nyeksa ini Allah yang ngerti, no. Mesti kok imam. Mesti adil, mesti benar. Mereka pakai nabi, la haula wa la quwata illa billah. Mula ini kanji nabi nak muci, la haula tak ngamal. La haula wa la quwata illa billah kanjun minggu nuzil as. Gudangi aras. Uratin mau gudangi ngamal. Gudangi apa? Aras. La haula wa la quwata illa billah kanjun minggu nuzil. Tapi ngono ten roh nak berarti terang bola-bola Indonesia yo mau rutin iki ya mulane kan jare begitu muji sampe nang la haula wala quwata illa billah kanjun ning kono sila apa kita sekolah niki ngaji ni mboten kula niati napa-napa kula niati pokoke kula jenengan sekanten nganggep kula tetep ahlul Quran mah itu lebih mudah karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar khairukum man ta'alamul Quran apa mak kaji itu tugas yang suka. Umroh itu tugas yang nopo. Jadi artinya ini nopo. Nah, aku nak pas sebenarnya kelar kaji kelar umroh, gue status sebagai yang suka nopo. Mereka ditetir kelar. Tapi nak gue status sebagai ulama, nak pas mulang. Paham? Ya? Jadi terus jadi ulama yang suka keren dia. Keren derajat sebagai nopo. Paham? Kita harus yakin itu. Koyor hukum nopo. Mantak alam aku nopo. Wala. Terus niki tak berdoa kalian Quran menggeni badan niki kalau mau coba surat Quran ini bareng nak kita Quran gitu mau coba nanti buatan gak mau fatihah mengbadan niku menggeni kalau fat mungkin fatihah ping satu ya. Tapi jadi wow latih terus bahwa saat sampai misalnya sampai naro artinya pokoknya pas muni alhamdulillah tu musnahkan semua kesirikan musnahkan semua takluk kita pada selain Allah musnahkan semua termasuk rasa syukur rasa nyaman dalam hidup musnahkan semua. Bahwa tetap alhamdulillah apa? Surat Tuhan itu surat 16. Ya, 16. Terus ketika ulama-ulama termasuk tentang riwayat-riwayat ada dua surat yang paling sering dibaca tentang Arab. Jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tuh. Tapi nasib surat Tuhan sial. Populer ya? Yasin. Tapi cara surat Yasin bisa ngomong ini. Populer apa? Pulau populer gue pedang mah mati. Darah darah tuh ayat itu. Cocokan ya podo larang nih. Podo apa? Podo larang. Orang PD amal lo. Utau jadi akita tapi gue pedang apa? Mati. Ya podo lah bener ya. Akhirnya podo apa? Mungkin gitu 16 yang berbagai. Al-Fatihah. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات الأرض وما بينهما وما تحت الأرض وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالواد المقدس الواد اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال أهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتكم منها بقبس أو أجد على النار هدى
Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla na'lai innaka fil wadi al-muqaddas tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana wala ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri inna sa'ata atiyatun abadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a wala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wastaghfir rabbaka وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ إِنَّكَ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazirum min ahli harun akhi usjud bihi asri wa asjudhu fi amri kay nusabbihaka katira wa nadhkuruka katira innaka kunta bina basira qala qad utita kitlaka ya Musa wa laqad mananna 'alaika mahlukan ukhra إذ أوحينا إلى أبيك ما يوحى عليك في كتابه الفضل فيه كل يوم فليوم كل يوم كتابه ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني والحسن على عيني إذ تمشي أخذك فتقول هل أدلكم على ما يقول فرجعناك إلى أمك فإن الله عنك ولا تحزن وقتلنا نفسا فنجيناك من فتناك سكونا فلبثت سنين في أهل مدينة منك على قدر يا موسى وَاسْتَعَاذُ بِنَفْسِي فَبَنَّ وَأَبُكَ بِآيَاتِ وَلَا تَنِيَا فِي سَبِيلِ لَهُ قَوْلَ الَّذِينَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَيَّاسَ قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ Inna qatuqiya ilayna annal azab ala man kajatuh wa tawallahu wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa Musa Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma yasa qala fama balul qurunil ula Qala ilmuha inda rabbi fi kitab La yadillu rabbi wa la yansa alladhi ta'ala lakumul ardh wa talaka lakum fiha sabla wa anzalna Fa akhrajna bihi azwajan min nabatin tharr Kulu wa awan amakum nabi dan kala ayat ibu-ibu Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum ta'arana ukhra Wa laqad araynahu ayatina kullaha fakasafa Falana diannaka bisikrim mislihi fas'al bainana wa bainakum wa'idhan la nukhlifu nahnu wa la anta makanan suha Qala mu'idukum yaumud zinati wa ayyuhsaran nasibuha Fatawalla fir'aun fanjamaki dalusun ma'adah Walaupun saya lakukan tak taru alam boleh daripan. Bayus kita kumpi azab. Waktu doa bermalik taro. Padahal zahum amrum beda gum asar nasuar. Dan ilah sahiran diri dan yang kita mengasuh. Sorry kau timusla. Bayat miu kita kum kemak tu sokpa. Waktu de apya hamiau mamat salam. Qalu ya Musa imma anjurka bayamana Amun awalam al-Qa Qala bal-alku khayda hibaduhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sikrihim annaha tad'am Fa'u jatati nafsihi sifatan Musa kullala nasof innaka antal ala Wa al-qima fiya minika talqaf ma sona'u Sona'u kayb sahir wa la yukhiku sahiru haifu adhan Qalu biya sahara sujadam qalu amanna bihubiha ruta Musa Qala amantum lahu qabla adana lakum innahu lakabirukum ladzi 'allamakum as-sihr walau qatti anna ayyakum arjulakum nusilat dalam sabiqan lakum fi judu innaka wala ta'lamunna ayyura asaddu 'adzabu aqwa qalu lan nusbiru 'ala ma ja'ana min al-bayyinati wal ladzi fatarna fatima antaqana ma tasbiru hadhihi al-hayati inna amanna bi rabbina yaghfir lana khotayana wa ma akrahtana 'alaihi min as-sihr wa huwa khairu wa Allahumma ya Rabbi,
Wadullah sya'alun kawamaru wa ma'atah. Ya Bani Israel, wa wa'adnakum janibat wujudah ma'alawat al-sultah. Wa'alawat Allah. Surah ma'alamakum nabi'an wa'alawiyatul yusufah. Minha khalaqanakum wa fiha nu'aytukum minha nusrujukum ta'arul an-ukrah. Walaukar al-adhan. Qala ya qawmi alam ya'idkum rabbukum wa'adan hasanah. Apa tola'aikum ahdum aratum ayakillah alikum hudukum rabbukum fa'aklaftum wa'idhi. Qalu ma'aklafna mu'idhika semalkina wala binna kubbinna uzaram izzaini alikawmi fa'adabda fa'adabda al-kabda. Fa'akraja lakum ijlan jasadullahu huwarum qalu ya'idhikum ayakum sabanat. Apala yarona alla yarju ilayhim qalau wala yamliku lahum darra wala nafa. Qala batu ala lakum ayarum imam ya qawmi namabudum. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى لا تتبع إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع شفاعة إلا من أذن الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم فقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلنا القرآن عربيا وصرفنا فيه لعلهم يتقون أو يحفظون فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما فبثنا وقضينا لا أتمكن من الشيء ولا أتمكن من الشيء وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فنسقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تسمع فيها ولا تسعى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فقد فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا وكذلك اليوم الدنيا وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الله فلم يأتي لهم كما أهلكنا قبل لهم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لسانا وجها مسمى فاصبر على ما يقولون لا تسمع عن ربك قبل ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا من شعرك الحياة الدنيا ولنفسنا به ورزق ربك خير منهم
wastaghfir ahlaka fi sholati wastaghfir alaiha la nas'aluka rizqan Yeah.
Amen.
Amen.
Allahumma inna lillika wa syukrika wa syukrika. Allahumma inna lillika wa syukrika wa syukrika. Allahumma inna lillika wa syukrika wa syukrika. Thank you.